Sometimes ni, adakah anda, Cik Lokman, adakah anda merasakan bahawa irama 60-an ni, pop ye-ye ni, masih lagi ada penggemar? Sebenarnya bukan setakat di apa, majlis orang kahwin ni je. Macam ada yang orang buat hari keluarga. Kerana tak ada band yang boleh mainkan apa ni, dia orang buat karaoke 60-an. Contoh, sebagai contoh di jabatan-jabatan kerajaan. Banyak kali macam itulah. Dan juga di beberapa buah negeri, apa yang saya dapat maklum balas lah, kebanyakan orang SUK apa sebagainya, dia orang semua minat. Tapi dah tak ada satu kegiatan yang betul-betul boleh bawa dan menonjol. Jadi nak buat macam mana, dia orang ambil karaoke untuk apa ni, segmen pada hari tu, pada keluarga tu. Sebenarnya mereka mungkin ramai yang tidak mengetahui bahawa sesungguhnya lagu 60-an ni memang malas segar.